بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Dikisahkan pada suatu hari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar Islam, sedang berpuasa. Menjelang berbuka puasa, ketika beliau akan berbuka dengan dua potong roti kering, datang seorang pengemis ke rumah beliau meminta-minta. Imam Ahmad merasa iba dengan pengemis tersebut. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ternyata dua potong roti kering yang beliau siapkan untuk berbuka puasa, dua-duanya diberikan kepada sang pengemis tersebut. Sehingga tidak ada makanan tersisa di dalam rumah Imam Ahmad. Lantas beliau berbuka dengan apa? Beliau berbuka dengan segelas air putih. Dan juga beliau bersahur untuk keesokan harinya juga dengan segelas air putih. Luar biasa, bukan? Begitulah sosok orang-orang yang puasanya telah mempengaruhi perilaku kesehariannya. Dan puasa yang bagaimanakah yang akan memperilaku, yang akan mempengaruhi perilaku seorang hamba? Puasa bukan sembarang puasa, tapi adalah puasa sejati. Apakah puasa sejati? Puasa sejati bukanlah seperti yang dipahami oleh banyak kalangan, bahwa puasa adalah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Ya. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus saja. Bukan. Akan tetapi puasa itu maknanya lebih luas dari itu. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruk." Kata Jabir, kalau engkau berpuasa, hendaklah telinga kamu ikut berpuasa, lisan kamu ikut berpuasa, dan mata kamu ikut berpuasa. Jadi Jabir bin Abdullah memberikan sebuah makna yang sangat dalam dari ibadah puasa. Ternyata puasa itu bukan hanya sekedar menahan perut, menahan lapar dalam perut, atau menahan dahaga dari kerongkongan, bukan. Tapi beliau menjelaskan bahwasanya puasa itu adalah juga puasa telinga, puasa itu juga puasa mata, puasa itu juga puasa lisan. Apa itu puasa mata, Ustaz? Puasa mata tentunya adalah puasa menjaga mata ini supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min wa yahfazu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluannya. Sama juga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kaum mukminat, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminat, hendaklah mereka senantiasa menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mata ini pergunakanlah untuk sesuatu yang tidak dimurkai oleh Allah. Maka kita sangat heran dengan perilaku sebagian orang yang berpuasa ketika sore harinya atau bahkan pagi harinya, dan biasanya ini sore harinya, mereka kongko-kongko, kemudian katanya ngabuburit dan seterusnya di jalan-jalan. Pandangan matanya tidak dijaga. Padahal dia lagi berpuasa. Lalu terus puasanya puasa apa? Apakah puasanya itu hanya sekedar puasa perut saja? Tidak. Mata juga diperintahkan untuk berpuasa. Inilah puasa yang sejati. Tidak cukup hanya mata kita yang diperintahkan untuk puasa. Lisan kita juga diperintahkan untuk puasa. Puasa lisan maksudnya adalah menggunakan lisan ini dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau misalnya tidak bisa untuk mengucapkan kata-kata yang baik, maka diam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka kata Nabi SAW, diam. Inilah puasa, puasa lisan. Ya, aneh sekali, orang yang berpuasa, tapi masih saja dia suka menggunjing orang lain. Dia masih saja suka berbohong kepada orang lain. Dia masih saja suka mencaci orang lain. Ini puasa gaya apa? Puasa model apa yang seperti ini? Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah itu tidak butuh dengan puasa dia. Subhanallah. Ini peringatan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang berpuasa tapi dia masih rajin untuk menggunjing orang lain, dia masih gemar untuk berdusta, dia masih suka untuk mencaci menghina orang lain, orang-orang yang seperti ini puasanya tidak dibutuhkan, alias na'udzubillah min dzalik, bisa sampai taraf tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya dia tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya puasa. Na'udzubillah min dzalik. Inilah puasanya lisan. Terus apa puasanya telinga, Ustaz? Puasanya telinga adalah sama. Kita berusaha untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Maka jangan habiskan waktu kita ketika berpuasa dan juga ketika tidak berpuasa untuk mendengarkan gosip-gosip yang biasa disiarkan di acara-acara televisi yang membahas tentang aib orang lain, membeberkan aibnya, membongkar aibnya, dibuka di hadapan umum. Buat apa kita dengarkan itu? Jangan kita habiskan waktu siang kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan nyanyian, mendengarkan dangdut, mendengarkan seriosa, mendengarkan keroncong dan seterusnya, gendingan kalau orang Jawa. Habiskan umur kita untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan pengajian dan seterusnya. Inilah puasanya telinga. Maka puasa sejati adalah orang yang telah berpuasa bukan hanya perutnya saja, tapi orang yang berpuasa dengan telinganya dia berpuasa, matanya dia berpuasa, lisannya dia berpuasa, bahkan seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa, tangannya ikut berpuasa, kakinya ikut berpuasa, hatinya ikut berpuasa, tangannya tidak mengganggu orang lain, tidak menyalakan petasan yang bisa mengagetkan orang lain, mengganggu istirahat orang lain. Ya, itulah puasa yang hakiki. Itulah puasa yang sejati. Maka selamat berpuasa dengan puasa yang sejati. Jangan sekedar berpuasa tanpa makna. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in.